Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan memperkenalkan produk USB Charging Infrared Induction Lamp. Ini adalah lampu LED yang menggunakan baterai cas di dalamnya. Jadi ini peralatannya seperti ini. Simpel sekali, lampu LED, ini kabel casnya. Jadi kalau misalnya habis tinggal dicas seperti ini, dicolok, dan seperti handphone tinggal colok ke listrik. Kelebihan dari lampu USB ini adalah, pertama, kita dipasangkan di tempat-tempat yang satu, sulit untuk pemasangan kabelnya. Dua, untuk tempat-tempat yang power listriknya jauh, sehingga tidak mungkin bisa mengambil power. Tiga, untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau, misalnya sela-sela di dalam lemari, atau di locker, atau di mobil, atau di tempat-tempat yang sempit, yang sulit dipasang lampunya. Jadi lampunya dengan seperti ini, LED 10 watt. Di sini ada stiker 3M. Fungsinya ini untuk ditempelkan ke dinding atau ke kayu dari lemari. Jadi ini bisa dilepas, ada magnetnya. Sewaktu-waktu habis kita tinggal copot magnetnya, kita bawa, kita cas di tempat yang ada powernya. Setelah dicas, dia ada lampu di sini. Kalau dia habis, dia lampunya merah. Kalau sudah dicas full, lampunya hijau akan menyala. Kita pasangkan kembali, tinggal ditempel saja seperti ini. Karena di sini ada magnetnya. Nah, ini lampu bertahan bisa sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Karena dia menggunakan lampu LED yang lebih tahan terhadap pemakaian power. Di sini ada on off-nya, teman-teman. Seperti ini. Terang sekali. Jadi ini ada sensornya juga, sensor infrared. Kalau ada kita, dia otomatis menyala. Kalau kitanya sudah pergi, dia otomatis off. Jadi sini ada sensornya. Canggih sekali, jadi dia hemat power. Banyak sekali dipakai untuk di tempat-tempat yang sulit, seperti di dalam lemari, atau di dalam mobil, atau di sela-sela locker, atau di mesin, di dalam mesin yang sulit sekali kita jangkau karena kabel yang sulit juga dipasang di situ. Simpel sekali teman-teman. Ini berkualitas bagus, high quality. Jadi dia lebih tahan dan awet. Alat ini banyak dipakai sekali oleh para technician atau electrical untuk di tempat-tempat yang sulit dijangkau kabel atau power. Terima kasih teman-teman.